Assalamualaikum. Salam buat ibu ya. Iya. Ya. Udah punya pacar belum? Enggak. Wah, bohong. Nanti dibilangin ke ibu. Enggak punya pacar. Oh, ini cantik-cantik, ramah-ramah. Assalamualaikum. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saha namina? Mar'ah. Hari bapak ke mana? Bapak mah terus ngantunkeun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum tenang di alam sana ya, Bu ya. Amin ya Rabbal. Oh, ibunya kurang ini ya mendengar ya. Ini ada uang, ada rezeki. Mama ya kurang dangu teh. Oh, mohon kurang pendengaran ya. Enggak apa-apa. Ini alhamdulillah ada rezeki dari Mr. Fuad yang berada di Kanada. Semoga bermanfaat buat ibu ya. Iya. Mohon. Mangga, mangga. Kudu bera-bera. Abi teh keamanahan di Mr. Fuad di Kanada. Rahmat pengen berbagi dengan warga masyarakat Indonesia gitu ya. Ini alhamdulillah ada rezeki dari Mr. Fuad buat ibu ya. Mohon terima ya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Nanti Mr. Fuadnya didoain ya, Bu ya. Abi teh keamanahan di Mr. Fuad Al-Kasiri yang berada di Kanada. Disuruh membagikan uang buat ibu-ibu, buat anak yatim gitu ya. Ini uangnya mohon diterima ya, Bu ya. Semoga bermanfaat ya, Bu. Iya. Mangga, Ibu. Ibu nasing damang sing sehatnya. Nanti Mr. Fuadnya yang di Kanada didoain juga sama Ibu ya. Iya. Ibu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, di konten hari ini saya kembali bersilaturahmi dan berkunjung ke perkampungan untuk melihat keindahan alam serta keeksotisan di beberapa sudut pandang yang fantastis di wilayah Desa Cibereum, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Sambil menyapa-nyapa warga dan bersilaturahmi, sebab seperti pepatah bilang, memperbanyak silaturahmi akan memperbanyak saudara juga rezeki serta memperpanjang umur kita. Dan ketika saya melewati jalan gang di perkampungan, saya jumpa tiga nenek tak bersuami yang tinggal di rumah bilik dengan penuh kesederhanaannya. Dan tak lupa di lokasi ini pun saya mendonasikan uang amanah, yaitu dari Mr. Fuad Al-Kasiri, warga negara Kanada. Oh iya, sebelumnya saya selalu mendoakan viewerku tercinta semuanya dimanapun berada. Semoga sehat, dimudahkan, dilimpah ruahkan milik rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Hehehehe.
Kang. Damah. Alhamdulillah. Akang nuju naon? Iya balongna kagungan nya. Oh, kagungan alhamdulillah. Atos nikah? Atos. Oh, dikin nanti bujang. Menikah asep Aa. Punten abi ngiring ngalangkung ya. Wang ninggal iya ya, pemandangan meni indah, Aa. Kampung ini banyak kambing teman-teman. Ini kambingnya banyak sekali ya. Kali ya Pak. Tos. Pak itu berapa kilo kira-kira Pak? Satunya. 5 kiloan ya Pak ya. Nah teman-teman di sini Bapak ini membibitkan ikan. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam Kang. Damang A. Alhamdulillah. Anu junaon? Ini lagi mais lele. Oh hebat. Cobi hayang ningal atuh. Panas teu? Lumayan. Wah, besar ya ayah. Harum. Oh, harumnya ini aeh, mantap. Dari kolam ini ya, samping ya. Iya, kolam samping. Ah, nuhun ya. Iya, sama-sama. Kasep ramah. Ah, kalau masak sekali dia, Ah. Nasi, oh, make nganggo seeng. Wah, hebat. Nasinya pukulnya anya. Harum wanginya anya. Sarang pais lele dicocolkeun kana sambal goang ya. Sambal cobek. Iya, sambal cobek. Mantap. Aana ramah sekali. Aa nuhun. Nuhun sami-sami. Wah, tetehnya lagi ngakeul nasinya pukel harum kalau nasi akeul begini. Teteh, hatur nuhun. Sami-sami. Wow, luar biasa teman-teman. Kampung ini udaranya sejuk, suasananya pun indah. Dan di kampung ini banyak sekali ini MCK tradisional yang terbuat dari bambu. Dan di sini pun airnya wow. Ini mata air asli dari pegunungan teman-teman, original. Nah sekarang saya mau menyapa-nyapa warga sambil membagikan uang amanah dari Mr. Fuad Al-Kasiri yang sekarang posisinya beliau berada di Kanada. Assalamualaikum. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saha namina? Mar'ah. Oh, Ibu Mar'ah. Mohon. Aina wangsul ti mana eta? Wangsul ti sawah, ti cai. Oh, mohon. Ibu, sabara tahun Yuswana? Terang aja, dante di etan. Hari bapak kemana? Bapak matos ngantun kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum tenang di alam sana ya bu ya. Amin ya. Oh ibunya kurang ini ya, mendengar ya. Ini ada uang, ada rezeki. Ada mama ya kurang dangu teh. Oh mohon kurang pendengaran ya. Enggak apa-apa. Ini alhamdulillah ada rezeki dari Mr. Fuad yang berada di Kanada. Semoga bermanfaat buat ibu ya. Iya. Mangga, mangga. Mangga, terima kasih bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Damang.
Alhamdulillah. Hayang ngobrol sekedap bios. Mangga dipayun. Ieu ya, bumi saha? Ya rompok mah ieu butut, runtuh. Ah, bumi mai teh. Oh, mohon. Makolot. Kada sekedap. Apa mi makolot ieu mana sabar tahun? Ya. Mohon. Ieu teh ieu mana sabar tahun ieu sa? 80 ayanya. Oh, masyaallah masih muda ya. Masih apa? Masih sehat. Ai bapak ke mana bapak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, bapak tos pupus. Mama dikantunkeun keur barudak. Lalembut keneh. Oh, gitu. Mohon. Makolot didoakeun ku abi sing sehatnya. Sami-sami. Amin. Abi teh kaamanahan ti Mr. Fuad di Kanada. Rahmat, saya pengen berbagi dengan warga masyarakat Indonesia. Gitu ya. Ini alhamdulillah ada rezeki dari Mr. Fuad. Buat ibu ya. Mohon terima ya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Nanti Mr. Fuad aja didoain ya, Bu ya. Sami-sami. Iya. Ibunya sehat. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu. Amin. Neng. Itu mana Neng Sipanya? Neng naon tadi namina? Eh, pasti kenanya kangon Neng ya jajannya. Mohon. Sami-sami. Assalamualaikum. Ibu Damang. Alhamdulillah. Nuju naon? Lagi apa? Lagi santai? Lagi menikmati udara sore ya? Iya. Ibu ini rumah siapa? Bumi saha? Oh, di bumi sarang saha wae? Nyari ra atarapi sarang bapak? Bapak kemana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Entos lami pupusna ibu? Oh, terus berapa tahun kinten-kinten? Seterangnya. Mohon. Dupi teh, bumi ibu, ayah sabar kamar di lebet? Dua kamar, sarang dua pengitunya. Oh, mohon. Upami bak madina, di paling mana? Laya. Mohon. Ibu, didoakan ku abi. Ibu nasing sehatnya, sing damangnya. Abi teh keamanahan, ti Mr. Fuad Al-Kasiri. Yang berada di Kanada disuruh membagikan uang buat ibu-ibu, buat anak yatim gitu ya. Ini uangnya mohon diterima ya Bu ya. Semoga bermanfaat ya Bu. Terima. Mangga ibu. Ibu nasing damang sing sehatnya. Nanti Mr. Puadnya yang di Kanada didoain juga sama ibu ya. Iya. Ibu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Teman-teman warga masyarakat perkampungan itu alhamdulillah ramah-ramah teman-teman. Tuh ibunya sama bapak lagi pada santai. Nuju masak. Oh, hayang ninggal wios. Dapurnya dapur gas tapi dapur asuro. Oh, dapur asuro. Dapur diasur-asur ke jeronya. Nah, sekarang saya udah diizinkan teman-teman. Mau ngelihat dapur asuro. Ini jalannya pun masih alami teman-teman. Assalamualaikum. Salam.
Sepuh Damang, Ibu Damang. Alhamdulillah. Nuju ngangin wae nya. Alhamdulillah. Nuhun. Hatur nuhun. Warga masyarakatnya ramah-ramah dan lagi pada duduk santai di teras rumahnya teman-teman. Wow. Assalamualaikum. Damang, sepuh. Nya nuju naon? Ah, nuju ngarangin. Punten yang ngiring videoan ya. Sing daramang sepuna sing sarehatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, warga masyarakat pedesaan itu seperti begini teman-teman, ramah-ramah. Ini sore-sore duduk santai di halaman rumahnya. Rumahnya pun bersih, rapi, alhamdulillah. Wah, ini ada ibu-ibu lagi neng-neng ya. Assalamualaikum. Neng Damang. Alhamdulillah sehat. Nuju naon? Nujunya punya. Oh, mohon meni rajin. Itu dedenya ya? Ya. Umurnya berapa tahun, Dedek? 2 tahun. Oh, siapa namanya? Ganteng? Aji Muldan. Oh, gitu. Iya. Dedek ganteng, udah disunat belum? Belum. Oh, belum ya. Wow, ini di halaman abah di belakang rumahnya pun ada dapur isolasi katanya. Dapur asuro. Dapur diasur-asur ke jero tuh di bawah teman-teman. Dan di sebelah sananya itu luar biasa. Ini indah sekali. Udaranya pun sejuk. Viewnya ke sana ke belakang ke pegunungan teman-teman. Dan di situ ada pohon nira juga tuh. Itu buat disadap airnya dia bikin gula merah teman-teman. Oke. Wah, caunang nih arageng pajinya. Demikianlah vlog hari ini jalan-jalan ke perkampungan. Semoga kita bisa menjaga dan memakmurkan lagi atmosfer di pedusunan maupun di pedesaan. Dengan menjaga alam lingkungan tidak rusak serta memberi banyak manfaat potensi alamnya maupun potensi sumber daya alamnya. Oh iya, jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Biar dunia tahu bahwa alam Indonesia ini luar biasa indah sekali. Kiranya sampai di sini dulu. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di konten-konten menarik berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.